Eh, thank you juga buat para netizen yang udah bantuin Titi. Sekarang Titi dapat kabar yang paling bagus, itu ada salah satu pengusaha dari Taiwan. Salah satu pengusaha dari Taiwan tadi sempat menjenguk Titi dan dia buka suara, seluruh pengeluaran Titi bakal dibantu. Yang penting beri dia slip pengeluarannya aja. Misalnya kalau ke rumah sakit berapa, ada stroke-nya berapa, beli popok berapa. Pengusahanya bantu full. Buset, Dani pengusaha Taiwan, gua rasa bukan ini sih, bukan abal-abal sih, ngeri sih. Tadi gua tuh nggak pengen ke sana. Tadi gua diundang sih, cuman gua nggak pengen. Kayak ke sana kan panggungnya Siti sama Titi ya. Sawang segera dipulangkan ke Taiwan. Siti Aisyah mantan TKW dilarang teto warawiri di televisi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Anak disabilitas asal Taiwan bernama Sawang yang diasuh oleh TKW asal Indonesia, Siti Aisyah, selama 4 tahun di Karawang, dikabarkan akan segera dideportasi ke negara asalnya dalam waktu dekat. Selain soal deportasi, Siti Aisyah juga dilarang untuk tampil di televisi terkait dengan kasus ini. Siti Aisyah pun dinilai akan kesulitan bila mengadopsi Sawang. Dikutip dari Tribun News Bogor, hal ini disampaikan oleh aktivis sosial Faisal Soh dalam keterangannya pada Jumat, 9 Juni 2023. Menurut Faisal, seusai kisah Sawang viral, pihak Taipei Economic and Trade Office atau TETO sudah menghubungi dan mendatangi Siti. Dari komunikasi tersebut, kemudian terungkap nasib Sawang berikutnya. Faisal menerangkan, pihak TETO berupaya memulangkan Sawang dalam waktu 10 hari ke depan. Saya dengar dari Siti, TETO ada yang ucapin, dalam 10 hari TETO berupaya segera memulangkan Sawang ke negara asalnya, ujar Faisal Soh saat dihubungi, Jumat 9 Juni 2023. Terkait dengan persoalan ini, TETO juga mengimbau kepada Siti agar tidak warawiri di televisi untuk menceritakan kisahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekisruhan yang berkepanjangan. Terkait TETO, semalam Siti ada telepon. Siti diharapkan untuk tidak tampil lagi di stasiun televisi, berdalih takut terjadi kisru yang lebih panjang, imbu Faisal Soh. Disinggung soal rencana adopsi, Faisal menilai bahwa prosesnya akan lebih rumit, terlebih Sawang adalah WNA. Faisal mengungkapkan bahwa proses adopsi ini tak hanya melibatkan pihak berwenang di Indonesia, tapi juga Taiwan. Sehingga Faisal menilai bahwa kecil kemungkinan Siti bisa berhasil mengadopsi Sawang. Terlebih kasus ini jarang terjadi. Adapun pihak imigrasi Karawang sebelumnya telah bersuara terkait dengan persoalan ini. Pihak imigrasi mengungkapkan sejak kedatangannya di Indonesia pada 2019 silam, Sawang tak pernah melakukan izin perpanjangan. Idealnya, bila WNA overstay lebih dari 6 bulan, akan dideportasi dan dimasukkan daftar cekal. Difitnah jadikan Sawang mesin ATM, kuras harta majikan Taiwan, Siti Aisyah tantang cek tabungannya. Kini merawat anak disabilitas, Siti TKW malah difitnah berniat menguras harta majikan Taiwan dengan kedok asu Sawang. Ya, ketulusan Siti Aisyah mantan TKW di Taiwan merawat anak majikan yang disabilitas kini malah diragukan. Siti TKW bahkan merasa difitnah ingin menguasai harta majikan Taiwan. Bahkan demi membantah hal itu, Siti TKW tantang tabungannya dicek. Siti Aisyah mengaku ia memang memiliki niat tulus merawat anak disabilitas asal Taiwan yang kini tinggal bersamanya di Karawang, Jawa Barat. Totalnya, Siti Aisyah sudah 10 tahun merawat Sawang, 6 tahun merawat di Taiwan, dan 4 tahun di Indonesia. 6 tahun memang bukan waktu sebentar bagi Siti Aisyah merawat seorang anak disabilitas. Sawang mengalami banyak perkembangan sejak dirawat Siti Aisyah. Mulai dari badannya yang tak menguning, hingga bisa berjalan tanpa dipapa dua orang. Maka dari itulah, ayah Sawang mempercayakan anaknya dibawa ke Indonesia, ketika kontrak kerja Siti Aisyah sebagai TKI di Taiwan sudah habis. 2 tahun pertama di Indonesia, kehidupan Siti Aisyah dan Sawang masih baik-baik saja,
Siti Aisyah mengaku pernah diberi 100 juta rupiah hingga kiriman uang 5 juta per bulannya. Namun, kondisi perekonomian Siti Aisyah mulai goyah setelah ayah Sawang meninggal dunia. Tak ada lagi kiriman uang untuk memenuhi kebutuhan Sawang. Padahal, anak majikannya itu memerlukan sedikitnya 3 juta rupiah untuk membeli popok dan obat. Sampai akhirnya Siti Aisyah berusaha mencari keberadaan kakak dan ibu Sawang guna meminta kejelasan. Pasalnya sampai saat ini kakak dan ibu Sawang memblokir semua kontak Siti Aisyah. Di saat Siti Aisyah tulus merawat anak disabilitas, ia justru merasa mendapat fitnah kejam. Siti Aisyah dituduh berbohong dan menjadikan Sawang sebagai mesin ATM. "Ada orang yang mau menjatuhkan saya. Dia bilang Titi cuma jadi mesin ATM saya. Dan ibunya sama kakaknya sering telepon saya. Ya Allah, kejam banget," tulis Siti Aisyah membalas komentar netizen di TikTok. Tentu saja Siti Aisyah membantah tuduhan tersebut. Ia berani membuka isi rekeningnya untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah fitnah. "Cek semua tabungan saya tidak akan takut kalau memang dipertemukan sama kakak atau ibu Titi," tulis Siti Aisyah. Pertanyaan hampir senada terlontar dari teman ayah Sawang. Dilaporkan media Taiwan TVBS, teman ayah Sawang mengatakan Siti Aisyah menerima uang 1,5 miliar rupiah. Sebelumnya kedua belah pihak telah mediasi diberi uang 3 juta atau 1,5 miliar rupiah untuk bawa pulang Xiao Huang ke Indonesia dan merawat dia. Diam-diam, Siti punya misi khusus, ikut ke Taiwan jika Sawang dideportasi. Takut hal ini terjadi. Siti akan ikut ke Taiwan jika anak disabilitas yang dia rawat yakni Sawang dideportasi ke negara asalnya. Mantan TKW Taiwan itu khawatir jika melepaskan Sawang sendiri. Dia takut terjadi hal yang tak diinginkan jika Sawang pulang ke Taiwan sendiri. Seperti anak sendiri, dia akan ikut ke Taiwan demi menjaga Sawang. Diketahui, pihak Taipei Economic and Trade Office atau TETO belum lama ini telah menghubungi Siti TKW Taiwan terkait nasib Sawang. Keputusan TETO akhirnya sudah bulat. Sawang akan dipulangkan ke Taiwan 10 hari dari saat TETO menghubungi Siti. "Saya dengar dari Siti sih, TETO ada ngucapin kayak dalam 10 hari ini, TETO berupaya untuk segera memulangkan Sawang ke negara asalnya," kata Faisal So, dikutip pada Jumat, 9 Juni 2023.